kali. Tampaknya masih memberikan Hotel Alvin. Baik yang dilakukan. Lambung, Wisu Koco. Sangat balasan yang cukup sempurna dilakukan dengan baik oleh saudara Pono. Angka pertama di game yang ketiga 1-0. Yang kembali Pono ada di saat kuasai bola. Servis dilakukan. Masih perlahan-lahan dengan konsentrasi dengan baik yang dilakukan. Namun kali dibiarkan saja boleh keluar. Dan penyamaan kedudukan satu sama. Diambil alih nomor punggung 12. Sang toser dari peletuk Sono saudara Alvin. Mencoba kali tipis saja datangnya bola. Masih kali dorongan bola dilakukan. Angkat bola menik Loipo kali ini. Bola flashingnya dengan baik yang dilakukan oleh saudara Paul. 2-1. Yang kembali servis dilakukan Alvin. Masih pental-pentalkan bola saudara Alvin. Dengan sempurna bola mendatang di sana datangnya. Tui Sukoco. Bola blessingnya cukup cantik kali saudara Menir. Menempatkan bola tidak bisa dijangkau permain dari penduduk Sono. 2-1. Sang toser kali Aislas. Dwi Sukoco. Ya bola melambung. Rasama Alvin. Osing bola. Spike sekali ini dengan cepatnya. Bola disambar saja saudara Paul. 3-2 saudara. Diambil alih. Nomor punggung 11. Siapa dia? Adis. Ya dua langkah ke belakang. Dengan baik bola menantang di sana kembali Andi lupa-lupa melebar kali. Serangan balasan masih dapat kendalikan. Mencoba dorong saja bola terima dengan sempurna kembali saudara Alvin kali ini dengan cepatnya Petang Saputra. Masih dapat dikuasai pemain dari Aisbah. Serangan balasan tipis saja kembali saudara Alvin melebar berebut bola. Masih dapat kendalikan bola melebar kembali Menir. Masih dengan baik saudara Menir. Menyamakan kedudukan 3-1. Aisblas kembali servis akan dilakukan. Nomor punggung 6 mencoba saudara Taufik ke belakang 1-2 langkah. Masih pental-pentalkan bola dengan konsentrasi yang luar biasa. Servis baru saja dilakukan. Ada Alvin serangan balasan kali ini. Namun nampaknya pengembalian bola yang dilakukan main dari Aisblas keluar. Satu angka bersama untuk menentuk Sono. Gayam kedal 4-3. Diambil alih ada Fakih kuasai bola. Servis kembali saudara Fakih konsentrasi saudara Fakih mencoba. Siapa yang tujuh lakukan sudah bola melambung. Ada di sana kita sama ada di Sukoco dan cuma ada quick ball dilakukan dengan baik saudara Karek. Menyamakan kedudukan 4-1 Menir kali ini dari Aisblas bakal mencoba kuasai bola servis saudara Menir. Ancang-ancang bola ke belakang kembali bola melambung ada di sana kita sama lakukan saudara Alvin. Ali ini bintang Saputra jatuh bangun dilakukan masih dapat kendalikan angkat bola kembali saudara Alvin. Quick ball, quick ball yang sempurna juga saudara Kripo, 5-4. Dan diambil nomor 10 Paul rasanya kali ini akan lakukan servis dengan baik bola melambung ada di sana Rasama Dwi Sukoco di sebelah kanan dengan sebaik rasa serangan balasan yang luar biasa yang dilakukan saudara Joko menyamakan dudukan 5-1 saudara servis diambil oleh untuk Aisblas wakil ini saudara Joko ke belakang ancang-ancang servis dilakukan dengan sempurna bola melambung sudah datangnya angkat saudara Alvin kali dengan cepatnya kali ini dengan Kripo dengan cepatnya Rasama yang cukup cantik diperagakan pemain dari Beledok Sono 6-5 hanya terpaut satu angka saja saudara kali ini siapa dia Bintang Saputra ser keluar dengan sempurna bola masuk kali Dwi Sukoco melebar dorongan bola dilakukan melebar ada di sana namun kembali masih dapat diseberangkan ada Dwi Sukoco melebarkan dengan spike dan bola placenya serangan balasan kembali saudara Alvin dorong kembali dilakukan Bintang Saputra berhasil dan menambah angka untuk Beledung Sono 7-5 untuk sian kalinya kembali bola dikuasai pemain dari Beledung Sono kembali saudara Bintang Saputra dengan jumping yang luar biasa kali ini masih dapat kendalikan Dwi Sukoco serangan balasan masih dapat kendalikan namun nampaknya apa yang terjadi saudara salah pemain dari Aisblas Waka 8-5 tertinggal 3 angka saudara kembali perbiak servis kembali dilakukan saudara Bintang Saputra ser keluar apa yang nampaknya lagi-lagi bola masuk dibiarkan saja 1-1 angka diraih untuk Beledung Sono 9-5 saudara kembali bola dikuasai servis kembali angkat bola melambung dengan sempurna di sana datangnya bola serangan balasan Dwi Sukoco kali ini namun apa yang terjadi lagi-lagi nampaknya bola tidak bisa mengambilnya dengan baik 10-5 di game yang ketiga
masih akan dikendalikan bola dengan jumping serve yang akan dilakukan. Berhasil bola diseberangkan. Misukoto, Weko sempurna kali berhasil dengan garing menempatkan bola tidak bisa dicangkau pemain dari Penduduk Soal. 6 melawan 7 dengan baik bola menahan dari sana kembali Soal Alvin. Serangan balasan Gaini masih dapat kendalikan bola dorongan bola namun sayang pengembalian bola yang dilakukan saudara Dwi Sukoco keluar 11 melawan 6 saudara. Klipo ya Arizona kuasai bola saudara Klipo mental-mentalkan bola konsentrasi dua langkah kembali ke belakang servis baru saja. Oh nampaknya terburu-buru servis yang dilakukan saudara Klipo tidak bisa melampaui net diambil alih nomor punggung 3 Bono Aisblas Waka kendalikan servis dengan baik pula melambung sana datanya Alvin penempatan bola kali sangat cerdik yang dilakukan toser saudara Alvin 12 lawan 7 di game yang ketiga. Alvin kembali servis sudah dilakukan masih kuasai bola tengok kanan tengok kiri melambung sudah kembali dilakukan ada dengan gerak tipenya dilakukan saudara Dwi Sukoco berhasil mengecoh pertahanan dari yang Maria Dwi Sukoco ke belakang satu langkah dengan baik bola mendatar ada sana kembali saudara Alvin bola melebar spike kelas bola menghilang namun nampaknya bola keluar dilakukan satu demi satu angka pertama untuk AIS 9-12 kembali bola servis dilakukan saudara Dwi Sukoco masih konsentrasi bantal-bantalkan bola dengan baik bola mendatar kembali angka di sana saudara Alvin melebar osing dengan bola placingnya namun nampaknya bola tidak bisa terkendalikan dengan baik kepada Adis anjan-anjan satu langkah Adis dengan baik bola mendatar kembali kita sama Andi Loma-Loma kembali dua sikul kocok dengan gerakan tipunya namun apanya pengembalian bola yang dilakukan saudara Paul keluar sulit bundar masih pental-pentalkan bola saudara Taufik melambung sudah ke belakang di sana namun pengamatan bola yang sempurna dilakukan main dari Belentuk Soma masih konsentrasi siapa yang tuju dengan baik bola melambung kena sama ada Andi Loma-Loma di sana Dwi Sukoco melibarkan ini dengan cepatnya bola Islam Barasa masih dapat kendalikan kembali kena sama dilakukan melibarkan ini dengan gerak tipunya tidak bisa dikendalikan permain dari Belentuk Soma sekarang servis dituju melambung sudah kena sama ada Alvin melibarkan ini dengan cepatnya bola disambar saja namun gagal bola tidak bisa diselamatkan permain dari Aisblas 15-11 saudara Hikim yang ketiga diambil alih nomor punggung 10 mencoba kali saudara Paul dengan baik bola melambung datangnya kena sama saudara Andi Loma-Loma ada Dwi Sukoco seberangkan saja dengan bola placingnya berhasil dengan baik Bono menempat bola tidak bisa dicangkau oleh saudara Fage 12-15 saudara diambil alih nomor punggung 5 mencoba saudara Joko ke belakang Aisblas kuasai bola masih pental-pentalkan bola dengan baik bola melambung sana datangnya kembali saudara Alvin mencoba mengejar bola pasti dilakukan saudara Pintar Sabuka serangan balasan namun tipis saja kembali dorong bola ada saudara kembali saudara Alvin baik bola yang sempurna nampaknya dari penempatan bola saudara Kripo berhasil dengan quick ballnya 16 Pintar Sabuka masih pental-pentalkan bola tengok kanan tengok kiri melambung sudah namun nampaknya dibiarkan saja bola masuk di sudut pertahanan belakang 17-12 bola perlahan-lahan keluar masih dapat dikendalikan bola melambung sangat keras dilakukan nampaknya bola masuk saudara dilakukan ibis sale ya masih pental-pentalkan bola kareng dengan baik bola melambung ke belakang ada Alvin melebarkan ini baik kerasnya masih dapat kendalikan datang lagi saudara Alvin melebarkan ini ke belakang namun nampaknya tidak bisa dicangkau permain dari Aisblas satu demi satu angka diraih 18-13 sementara di game yang ketiga ada Klipo yang kali ke belakang saudara Klipo melambungkan sudah sama dilakukan kembali saudara Dwi Sukoco serangan pasar oh rasa no ya nampaknya bola keluar pengembalian bola dilakukan dari Belentuk Soma 14-18 saudara kita turun kita saksikan kembali servis saudara Bono yang kali saudara Bono mencoba menyeberangkan bola melambung sudah ke belakang ada Alvin kena sama dilakukan serangan balasan kali ini berhasil membobol dua pagar petis yang dilakukan main dari Aisblas 19-14 diambil alih sang toser dari Belentuk Soma siapa dia Alvin yang masih tengok kanan tengok kiri servis kembali dilakukan dengan sempurna ada Dwi Sukoco kali ini kena tipunya masih terbaca serangan balasan dicoba kali ini dengan bola placingnya mengejar bola Andi Loma-Loma angkat saudara Dwi Sukoco serangan balasan menir
dengan baik nampaknya toss of the lakukan main dari Beledok Sono. 15-19 saudara kali ini sang tosser dari Ice Blast. Twizu Koco kendalikan bola ke belakang, servis dengan konsentrasi penuh ke belakang. Ada Alvin kali ini dengan serangan bawasan jago sempurna dilakukan oleh saudara Adis. 20-15 saudara tertinggal 5 angka sementara dari Ice Blast. Kembali dilakukan ada Beledok Sono melalui dari saudara Adis. Servis dilakukan dengan sempurna, datangnya bola Twizu Koco kena sambang ini. Serangan balasan dilakukan, dikendalikan, mencoba Klipo melebar, Bintang dengan dorongannya berhasil dengan baik. Bintang Saputra kembali menambah angka untuk Beledok Sono 21-15. Masih berpihak servis yang dilakukan oleh saudara Adis, mendata di sana. Oh, keluar servis yang terburu-buru dilakukan saudara Adis. Kuasai singkirin tunas, siapa yang dituju dengan baik pula melambung sudah kena sama. Ada Alvin melebar kembali, kali masih dapat dikuasai permain dari S Blast. Serangan balasan sempurna, bola melambung. Ada Alvin, Bintang Samudra kali dorong bola, namun apa yang terjadi saudara, nampaknya kali ini salah dilakukan pemain saudara Bintang Samudra. 17-21, satu demi satu angka diraih sementara Ace Blast Waka kembali diwat nomor 26 Taufik ke belakang. Satu langkah konsentrasi dengan baik bola melambung sudah. Alvin angkat bola melebar, baik keras kali dilakukan saudara Bintang Samudra. Masih luar biasa, Tarik bisa mengembalikan pagar putih yang cukup rapat. Mencoba konsentrasi, bentar-bentaran bola, tengok kanan, tengok kiri, bola melambung sudah. Ada Alvin, bola melambung kali, serangan cepat dilakukan dengan baik saudara Paul. 22-18 saudara, diambil alih Alexander Fage, masih kuasai bola saudara Fage. Dicobakan menyeberangkan bola dengan sempurna di sana. Andi lomba-lomba lewat saudara Twizu Koco di sebelah kanan, kan di sebelah spek kerasnya, namun masih dapat dikembalikan. Serangan kembali itu yang kedua kalinya, kreatif punya. Ahai, 19-22, nomor punggung 11 ada Menir, Tuan Menir dengan baik bola melambung sudah kita sama. Alvin balasan sempurna, Bintang Saputra bledos bledos bledos. 23-19 saudara, punggung 10 ada Paul, lambung sudah, bola melambung datanya. Oh, angkat kali ini dengan spek tangan kirinya, masih namun gagal. Game point 24-19 di game yang ketiga. Ya, satu angka saja menampaknya kali. Kembali saudara Paul kuasai bola servis. Dua langkah ke belakang, melambung sudah, datangnya bola. Lambar, Twizu Koco, teknik keras dilakukan berhasil. Tosot sudah dilakukan poin dari Beledok Sono. Ya, 22-24 saudara. Diambil alih dari punggung 5 dicoba. Saudara Joko, masih saudara Joko kuasai sikilit bongkar. Dua langkah konsentrasi penuh. Siapa yang dituju, tengok kanan, tengok kiri. Melambung sudah ke belakang, terima dengan saudara. Ada Alvin, kali ini dorongan bola berakhir dengan baik saudara Klipo.